Finder ya. Lihat pemandangan gitu kan, udah itu aja udah apa stress relieving gitu ya. You know why they call the name Papandayan? Because there are so many papan in there. Dari Cika camping kan 2 malam. Oh ya, ada di sini. Dari Cikarang kan. Sorry. Mana? Pulangnya berarti Jumat pagi. Oh, mau 2 malam. Uh-huh. Iya. Mana? Maksudnya 20.000. Tiket campingnya 35. Oh, orang gitu. Satu malamnya. Jadi satu orang. Jadi satu orangnya 90. 55 tambah 35. 90. 90 satu orang ya. Satu orang untuk kendaraannya 25, parkirnya 25. 50. Iya. Cakep ya. Mas ED kan? Kira-kira beda. Butuh KTP nggak kan? Dari Cikarang. Peralatannya udah lengkap jauh. Oh, ada perannya, ada sewaan. Oh, ada sewaan di sini ya. Kalau sekarang terbaiknya ke pos 9 dulu. 9 ke Gubernur. Gubernur ya. Terus kalau selatan, kalau kita masih turun. Kalau selatan di sana ada dua, kita mau turun di sini dan di atas. Iya, bisa dua-dua. Menan. Tunggu cak, stay there. Gaya. Teman-teman, jadi sekarang yang akan kita lakukan adalah semua logistik yang kita punya, baik itu noodle, cak, sorry cak. Lalu sosis, daging, dan semua seperti buah dan makanan, minyak wangi, minyak kayu putih,
semua kita gantung di atas. Karena memang kenapa? Jadi di sini memang ada hewan liar, ada babi hutan, ada anjing liar juga. Dan memang yang mereka lakukan adalah mereka mencari, sudah naluriah mereka mencari makanan ya. Nah, yang sudah terjadi di area Papandayan ini adalah jadi mereka mengincar itu tenda-tenda yang tidak menuruti petugas di sini, biasanya diarahkan di awal. Itu mereka menanggung akibatnya. Berapa tadi si Akang cerita ada 5 dari sebuah kampus, ada 5 gua salah lempar aja, ada 5 tenda rubuh, di dalamnya ada 25 orang. Dan memang ya risiko lah ya. So next time teman-teman mau kesini Papandayan, di camping ground manapun, ini kita lagi di Uberhood, camping ground manapun diusahakan sebisa mungkin kalau memang mau memil atau apa, disiapkan sedikit-sedikit dari awal ya, yang nggak diminum, nggak dimakan, masukkan keril kayak gini, jadi kita gantung di atas. Gitu bro, sampai ketemu besok lagi di vlog selanjutnya. Kita mau masak dan makan.좋았는데 맛있다.
Selamat makan. Makan cuy. Masa kita apa habisin, pokoknya harus habis. Tonton tuh udah gak bawa logistik.